ini bisa lah nanti. Nah ini nanti sampai lokasi ya mas, kirimnya sampai rumahnya yang saya alamat itu ya? Bisa. Oke, selamat datang di channel Mas Teknik. Saya akan mereview masnya ini. Nah, ini kita interview terkait ini guys, apa namanya, pompa aksial 4 meter, pompa aksial 4 meter 6 in ya. Kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh Pak siapa itu, lupa, nanti dicantumkan lah, itu di Kalimantan ya, meminta ini satu rakit sama dieselnya. Kemarin juga sudah saya uji coba, bisa lihat linknya di sini ya. Nah, nanti kita akan review masnya ini terkait pengiriman gitu guys. Nah, ini kalau saya pakai ekspedisi, nanti biar masnya aja yang kenal. Ya. Oke, sebelumnya masnya ini perkenalkan namanya siapa mas? Namanya Iksan. Namanya Mas Iksan ya. Iksan dari Sajira Lamongan. Sajira Lamongan. Kemarin saya itu dapat nomor Sajira Sidoarjo, guys. Nah, sekarang alhamdulillah dapat ini Sajira Lamongan. Nah, baru buka toh, Mas? Baru buka, guys. Jadi kebetulan ditolong ini. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar pulau atau di ya luar kota provinsi, insya Allah bisa mengcover ini Sajira. Insya Allah bisa. Ini Kalimantan ini ya, Kalimantan pertama kali saya pakai ekspedisi. Biasanya saya pakai truk langganan gitu ya. Nah, kebetulan banyak ya, kemarin truknya juga sibuk, akhirnya ya otomatis harus pakai ekspedisi lain, yaitu Mas Iksan. Baik mas. Untuk blower seperti ini itu hitungannya apa mas? Kalau yang pipa kayak gini itu pakainya volume kita. Pakai volume? Iya volume. Oh. Pakai volume berarti hitungannya panjang kali lebar kali tinggi ya mas? Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000 dikali ongkos harga per kilo. Harga per kilo. Harga ya. Per kilo. Kalau ini mas, contoh ini ya, Kalimantan ini berapa? Kalimantan itu totalnya kalau dari Lamongan itu 10.700, itu kirim ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah 10.700. Jadi ini Kalimantan Tengah itu 10.700 guys. Ya, nanti dikalikan dengan volumenya ini. Ini kalau 6 dim ini kenanya berapa tadi mas volumenya mas? Ini 6 dim ya ini? Ya 6 dim. Itu kenaknya itu kalau sama yang besinya itu panjangnya itu 403 sekitar segitu. 403 terus kalau untuk lebarnya segini itu sekitar 28 cm. Sama tingginya itu kalau sama kemiringannya itu 50-an. 52. Oke. Jadi 52. Berarti total ketemunya itu dibagi berapa ini, 400 sama 1000 mas? Dibagi 4000. Dibagi 4000 guys, dikalikan itu tadi bagi 4000 terus dikalikan ongkosnya yaitu 10.700. jadi perkiraannya 1.570 perkiraan ongkos kirim ke Kalimantan guys. Harganya ini ya sekitar 2 jutaan separuh berarti kan. Jadi antara ongkos kirim dan unitnya itu ya separuhnya. Tapi kalau di sini kita berikan yang terbaik ya, kebetulan bapaknya juga pasrah yang terbaik mas ya, akhirnya ya beli aja gitu ya, nggak masalah. Karena memang antara dari segi value yang diberikan dengan nilai harga itu sebanding gitu guys. Terus ini mas ya, ini nanti pakai apa mas kira-kira?
pakai maksudnya? Pengirimannya, pusu atau truk atau gimana? Kalau misal ini boxnya bisa, nanti dimasukkan ke box bisa, truk box. Oh, truk box. Ini bisa lah nanti. Nah, ini nanti sampai lokasi ya mas, kirimnya sampai rumahnya yang saya alamat itu ya? Bisa. Jadi teman-teman insya Allah bisa sampai langsung ke rumahnya yang sesuai alamat itu tadi ya. Berarti ini nanti bisa, kira-kira bisa mengcover wilayah seluruh Indonesia mas? Insya Allah. Insya Allah bisa. Okay. Karena Sajira juga berpartner dengan yang lain guys, jadi memang lumrah lah, gak masalah ya, berpartner dengan ekspedisi lain ya. Ekspedisi, benar-benar. Aslinya mengcover dalam Jawa? Sebenarnya kalau cabangnya sendiri itu memang di Jawa, cuman kalau kita luar kota itu biasanya kerja sama-sama ekspedisi lain. Jadi bekerja sama dengan ekspedisi lain guys, jadi insya Allah bisa ke seluruh Indonesia. Oke, yang butuh pertanyaan atau butuh tanya-tanya bisa komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton saya sampai selesai sampai ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi. Ya, salam dari Mas Teknik. Salam perjumpaan Indonesia. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih mas. Oke.